Benjamin Mook mulai bermain dengan pion E4. Richard Rabot membalas dengan pick defense pion D6. Pion D4. Kuda F6. Kuda putih ke C3. Pion hitam E5. Kuda F3. Kuda B hitam ke D7. Putih selanjutnya melangkahkan gajah terang ke C4. Gajah E7. Pion A4. Pion hitam C6. Putih rokade pendek. Richard Rapport melangkahkan menteri C7. Gajah A2. Pion H6. Pion makan pion dibalas dengan pion makan pion. Kemudian langkah kuda hitam ke H4. Langkah selanjutnya dari Richard Rapport adalah kuda ke C5. Kuda ke F5 di sini karena tak mau berurusan lebih lama dengan kuda putih yang berpotensi menyebalkan ini, Rapport dengan segera melangkahkan gajah makan kuda. Dan setelah pion putih makan gajah, Richard Rapport rokade pendek. Gajah putih ke E3. Pion ke E4. Menteri E2. Menteri hitam ke E5. Putih lalu melangkahkan benteng A ke E1. Benteng A hitam ke E8. Menteri ke C4. Gajah ke D6. Tak ada yang serius, hanya ancaman skakmat dalam satu langkah. Dan setelah putih mempertahankan diri dengan mendorong pion ke G6, Rapport melangkahkan menteri makan pion. Langkah selanjutnya dari Benjamin Book adalah gajah ke D4, kuda C ke D7, benteng E2, gajah ke E5. Putih kemudian memilih gajah makan pion di A7. Langsung dijawab oleh Rapport dengan gajah makan kuda. Menteri makan gajah, kuda hitam ke E5 dengan rencana yang sangat jelas. Putih selanjutnya melangkahkan gajah ke C5, bersiap menyantap benteng. Akan tetapi Richard Rapport tak peduli. Richard Rapport melanjutkan rencananya, yakni menempatkan kuda ke F3 skak. Raja menghindari skak ke G2, benteng ke E5. Dan setelah putih melangkahkan gajah makan benteng, pada posisi ini Richard Rapport membuat sebuah langkah yang sangat mengejutkan. Sebuah langkah powerful yang pada dasarnya membuat putih langsung KO. Jika kawan-kawan ingin, silahkan pause video ini dan temukanlah langkah kejutan dari hitam. Pada posisi ini, Richard Rapport mengorbankan menteri ke petak H3 skak. Jika sekarang putih menolak pengorbanan menteri tersebut dengan melarikan raja ke H1, maka akhir tragis bagi sang raja putih karena menteri makan pion skak mat. Pada permainan aslinya, setelah langkah skak menteri hitam ke H3, putih memilih melangkahkan raja makan menteri. Tapi langkah ini juga tidak berakhir indah bagi putih karena Richard Rapport langsung membalas dengan benteng ke H5 skak. Sang baginda raja putih terpaksa melarikan diri ke G2, langsung berhadapan dengan benteng
makan pion, skak,